Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Bukan masalah ini. Minta maaf, tapi aku emang menghargai kamu itu dan bingungnya buat apa? Tanda minta maaf. Ada sesuatu lebihnya? Apa? Kan tadi aku udah jelasin, aku emang gak kesel sama kamu, gak kesel sama yang lain. Ya emang ini kecerobohan aku gitu. Aku harusnya sih dari dulu, dari awal itu langsung aja perjalanan, gak usah
mampir-mampir ke mana ke sini gitu. Karena kan aku ngeliat kamu mau bunuh diri juga kan, jadi makanya aku mampir. Ya aku tuh sebenarnya mau ngobrol juga sama kamu. Ngobrol apa? Agak malu sih. Takutnya gimana juga. Apa sih maksudnya? Kan tujuan aku kesini tuh buat apa sih? Kalau kata orang Sunda tuh ngelayad, yang ngelayad kematian mantan kamu. Tapi di sini tuh belum ada bukti bahwa mantan kamu itu meninggal. Gitu. Gimana coba? Aku sih nggak bakal emosi, nggak bakal apa kalau ketemu yang temen-temennya kayak tadi itu, nggak bakal. Soalnya kan emang niat aku baik, mau aku dipukulin diapain biarin, aku mah ikhlas kalau emang beneran temennya mati gitu. Tapi di sini yang dipertanyakan oleh aku tuh mana sih buktinya, nggak ada. Iya juga, tapi udahlah, emang kita kan niatnya juga baik-baik juga sama mereka, tapi mereka nya aja gitu. Mungkin mau ngobrol ya. Ngobrol apa? Kata dia, gimana ya ngomongnya? Ini paling pertama itu aku mau ngobrol. Iya, kamu tujuannya mau minta maaf ya. Aku ya udah maafin dari awal juga, udah benar-benar maafin. Aku di sini mau nenangin diri, pengen. Ya aku udah ngobrol. Tadi aku ngobrol sama teman-teman. Aku juga lagi ngobrol, lagi bikin curahan isi hati aku ke teman-teman. Subscriber aku lah, bahwa aku gini gitulah. Udahlah, udah tahu teman-teman juga. Jujur nih, aku mau ngobrol jujur ya sama kamu. Dari awal juga ketemu, terus kamu ngomongin aku, ngabisin waktu sama aku, kamu menghibur aku. Meskipun ya tahu kemarin banyak masalah gitu melibatkan aku. Tanpa disadari ya aku nggak tahu kenapa gitu kan. Bukannya gimana-gimana, aku sadar sih, aku sadar berbuat sama cowok aku kemarin nyampe ya terjadi tragedi yang nggak dimau kita gitu kan. Ya aku mau ngomong, kamu mau nggak jadi pendamping aku? Maksudnya pendamping gimana, buat ngejagain kamu gitu dari orang-orang, teman-teman yang apa, pendamping apa, asisten atau apa? Bukan lah. Nah, yang ngobrol tuh yang jelas, yang benar. Okay. Maksudnya gimana? Aku kan apa sih namanya? Janganlah mempermainkan perasaan, apalagi ya ini lagi suasana duka. Waktu gitu. Lagian kan aku sama mantan aku ya, si almarhum juga, emang dasarnya udah emang gak sejalan, udah capek. Gak enak sih sebenarnya gitu, waktunya mepet banget gitu kan. Aku cuma mau ngomong ya, kamu mau banyak bicara. Aku mau, kamu mau enggak jadi pacar aku? Gimana ya? Ini kan perasaannya, janganlah mainin perasaan. Apalagi sekarang kamu kan baru putus, baru ini lagi duka loh, suasana duka. Kamu masih sempet-sempetnya seperti itu. Ya. Emang kamu yakin? Iya. Sama paham keputusan kamu? Aku paham. Aku yakin. Sedangkan kita kenal kan baru, emang kenal udah lama. Dulu juga udah kenal. Tapi kan ini baru ketemu lagi. Terus kamu baru putus lagi. Ini baru berapa hari lah sekarang? Kamu udah ngomong kayak gitu. Apa emang kamu mau mempermainkan hati aku? Aku sih cuma ngobrol doang, luapin hati aku doang. Itu sih soal diterima enggaknya ya terserah kamu, gimana kamu. Cuma aku kan apa sih yang membuat kamu suka sama aku? Mengambil keputusan seperti ini apa alasannya? Kamu itu tadi awalnya mau minta maaf tapi ujungnya kayak gini. Apa emang mau main-main apa gimana? Aku kan dari dulu juga enggak mau pacaran, dari dulu. Aku juga sih
enggak maksa. Iya, aku nanya itu apa alasannya? Kan semua itu harus ada alasannya, enggak cuma semata-mata gitu. Ya, jujur sih aku sama kamu nyaman aja. Aku ada kamu kayak merasa ya boleh terlindungi yang jelas itu kan nyaman. Rasa sama kamu aku juga bingung, makanya aku mendingan ngomong aja lah daripada aku pendek terus kan. Emang waktu yang situasi kayak gini emang kayaknya nggak tepat gitu. Tapi kamu memang siap buat mengambil resiko gitu pacaran sama aku, sedangkan aku ini orangnya tuh sering pepergian, sering berjumpa orang baru, mau cewek mau cowok gitu. Sedangkan perjalanan aku tuh masih panjang. Dan aku tuh ya orangnya tuh gimana ya? Enggak mementingkan percintaan. Ya, enggak apa-apa. Itu resiko. Paling bisa ngertiin. Belajar ngertiin juga. Apa jaminannya? Apalagi ini sampai di rekap makeup kayak gitu, ntar pasti ya untuk publis, ntar pasti orang-orang pada tahu. Jangan sampai kamu main-mainin perasaan aku. Ya apa buktinya? Kan terserah aku. Kan kamu yang mau meyakinin aku. Gimana sob? Kalau aku mah kalau kamu yakin, kalau kamu mau ngambil resiko, aku mau nerima kamu. Karena kamu orang baik. Ya aku tahu ya, tapi nggak tahu kan. Kan kita kenal aja beberapa hari. Hitungannya kehitungan. Gitu. Soalnya ini kalau aku ini pacaran sama kamu, ini tuh pertama kali aku pacaran. Ngapain sampai di publis kayak gini nanti? Gimana tuh? Tahu aja gitu, soalnya kan udah terlanjur masuk konten kamu kemarin. Iya. Gimana-gimana sekalian aku klarifikasi, tapi gimana-gimana juga. Iya, yang gimana-nya itu maksudnya gimana? Iya. Gimana-gimana tuh gimana? Jadi orang-orangnya kan orang-orang netizen kan. Ya, apa? Kamu suka sama gitu. Aku karena netizen? Enggak juga. Terus kenapa? Ya, tadi aku tadi ngobrol apa? Nyaman. Kayak sayang gitu. Pas semudah itu baru kerja. Takutnya nanti sama aku cuman ya gitulah. Ya terserah sih kamu bilang kayak gimana, mau ngomong kayak gimana juga. Tuh kamu aja udah ngomong terserah, nggak ngeyakinin aku. Apa kamu udah bisa ngeyakinin aku supaya aku gimana ya? Kalau sama kamu sih aku pandang ya dengan ya pandangan aku kamu itu baik kayak gitu ya. Aku suka orang-orang kayak gitu. Kalau kamu bisa ngeyakinin aku ya, ayo gitu. Kita jalani hubungan bareng-bareng gitu. Oke, nanti. Tadi kan tujuan pacaran itu buat ke jenjang selanjutnya, nggak main-main gitu lah. Sok gimana? Ya udah. Apalagi ini cewek nembak cowok. Ya udah untuk kedepannya, aku mau ngeyakinin kamu dalam hal apapun. Iya. Dan resiko apapun siap ngerti, paham. Udah, kalau kamu pengen kayak gitu. Ya udah aku terima karena kamu udah berani gitu. Aku baru kali ini nemu cewek yang ngungkapin perasaan pertama gitu, terus minta maaf, gentle lah kalau kata cowok mah gitu. Ini orang benar-benar jarang kan orang, kalau orang bercanda mah nggak bakal dia ngelakuin beli bunga kayak gini, minta maaf ya, ini nelpon tadi minta Sherlock, minta ini tuh aku mau kamu tuh mau ngapain kalau kamu mau kayak gitu. Ya udah kalau kamu mau pacaran sama aku mungkin ya resikonya banyak. Ntar, ya yang salah satunya yang tadi aku sebutin gitu. Udah, aku makasih banget sama kamu. Untuk selanjutnya ya kita jalani bareng-bareng aja. Iya, semoga kita bisa langgeng selanjutnya kan. Apalagi di ini tonton sama orang banyak, semoga orang-orang ngedoain kita bisa lanjutin kerjanya selanjutnya bisa serius gitu. Udah, bentar.
apa? Kayaknya ada telepon. Halo, iya. Oh iya, ya nanti bentar lagi pulang ya. Ya itu. Ya ma. Kok gak ada suaranya? Ada. Berarti ini bunga minta maaf gitu buat tanda minta maaf aku ini. Terus aku bawa-bawa bunga ini. Ini aku. Kamu mau pulang sama temen kamu apa gitu? Nanti aku pulang dulu paling sama temen aku ya. Gak mau main dulu sama aku? Gak, paling aku kan beli gitu. Paling aku pulang dulu aja. Beneran, kamu diantarin sama aku biar enggak, mama kamu tahu. Kasihan temen aku kan. Iya, maksudnya ngikutin biar temen kamu ntar tahu. Temen kamu, biar mama kamu tahu kalau kita pacaran. Kasihan sih temen. Temen aku kasihan. Ya udah, aku paling ntar kita WA-an aja. Mungkin aku mau makan, mau apa, masih sehat. Oke, udah. Ini buat aku. Iya, makasih. Udah, kamu hati-hati. Iya. Tapi ya.